Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Aku terima kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Salihin min Kalami Sayyidil mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan kita menggunakan syarah daripada Syekh Salim Aid Al Hilali rahimahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab baru. Ya, masih dalam kitabul adab, dalam pembahasan adab namun bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkenaan tentang adab berbicara adab berbicara yaitu dengan jelas, berbicara dengan jelas dan mengulanginya jika dibutuhkan penulis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau e, menyebutkan judul atau tema pada bab ini yaitu disunahkan menjelaskan ucapan kepada lawan bicara dan mengulanginya supaya difahami jika memang diperlukan. Ini bab yang beliau tuliskan disunahkan menjelaskan ucapan kepada lawan bicara dan mengulanginya supaya difahami jika memang diperlukan. Makna bab di atas dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin maksudnya adalah selakyatnya bagi seorang hamba ketika berbicara atau mengajak mengajak bicara kepada orang lain agar tidak tergesa-gesa, agar tidak terburu-buru, akan tetapi berbicaralah dengan jelas, pelan, agar mudah difahami oleh pendengarnya. Dan jika dibutuhkan, maka bisa diulang sekali, dua kali, atau tiga kali dengan tujuan agar apa yang disampaikan betul-betul didengar dengan baik dan betul-betul dapat difahami dengan dengan baik. Maka itulah yang dimaksud daripada bab di atas. Di antara adab dalam berbicara, kita tidak boleh berbicara terlalu terburu-buru, ya tertumpuk antara satu kata dengan kata yang lainnya yang membuat perkataan tersebut tidaklah sampai kepada pendengarnya. Kemudian apa yang disampa yang disampaikan pun tidak difahami dengan baik. Yang akan menimbulkan ketidakfahaman, kesalahfahaman, dan semisalnya hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Apa hikmah apa hikmah dibalik adanya anjuran di dalam Islam untuk berbicara pelan, untuk berbicara jelas, bahkan diulangi jika diperlukan. Hikmahnya ikhwata liman yang mereka Allah subhanahu wa ta'ala, lisan sebagaimana yang telah kita sampaikan merupakan sumber kebaikan, sumber keistiqomahan, sumber persatuan dan ketentraman. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Tidaklah istiqamah iman seorang hamba sampai istiqamah hatinya dan tidaklah istiqamah hatinya sampai istiqamah lisannya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya lisan itu adalah sumber daripada kebaikan, sumber daripada keistiqamahan seorang hamba. Di sisi lain, selain dia sumber kebaikan, lisan juga bisa dikatakan sumber daripada keburukan jika tidak digunakan dengan baik. Dia akan menjadi sumber keburukan, sumber perpecahan, sumber kesengsaraan, bahkan sumber daripada neraka jahanam. Wal billah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam perkara lisan. Innal abda layakalamu bil kalimah min suktillah la yulqi laha balan ba yahwi biha fi jahannam. Sungguhnya seorang hamba berbicara satu kata. Kalimah yang dimaksud di sini adalah satu kata. Min suktillah yang mana kata tersebut bisa mendatangkan murka dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala padahal perkataan yang tidak dianggap besar oleh kebanyakan manusia, dianggap remeh. Ternyata itu yang bisa menyebabkan ia masuk ke dalam neraka jahanam wallahi jadi disebabkan karena apa? Karena lisan yang tidak terjaga. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk dalam berbicara pelan-pelan, dengan berbicara yang jelas, dengan berbicara yang tidak terburu-buru. Ini yang akan membuat kita untuk senantiasa berpikir kata-kata apa saja yang keluar dari dari lisan kita. Semuanya bermuara dari lisan. Jika lisan digunakan dengan baik maka akan muncul segala macam kebaikan. Dan tatkala lisan tidak digunakan dengan baik maka akan muncul berbagai macam keburukan. Dunia ini, zaman ini adalah zaman yang mana kebanyakan orang sulit menjaga lisannya. Ini yang sangat disayangkan, sulit sekali menjaga lisannya. Yang pada akhirnya muncul segala macam kerusakan-kerusakan yang terjadi. Bayangkan ya, kota Liman, kaum Muslimin dan Muslimat yang bakal subhanahu wa ta'ala, terjadinya pembunuhan disebabkan karena apa? Karena lisan, terjadinya kasus bunuh diri. Disebabkan karena lisan, pembulian, ejekan itu semua dari lisan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di buka bumi ini. Bahkan ada yang sampai berani menyakiti orang lain, memukul orang lain. Tatkala ditanya alap apa alasan pelaku tersebut. Saya sakit hati karena diejek. Dan misalnya semuanya bersumber dari lisan. Lisan yang tidak terjaga dengan baik, yang tidak digunakan dengan baik, maka dia akan menjadi sumber keburukan. Namun tatkala lisan digunakan dan dimanfaatkan dengan baik, maka dia akan menjadi sumber segala kebaikan. Ya, maka dari itu Islam sangat memperhatikan perkara-perkara lisan. -perkara Disebutkan dalam beberapa hadis di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asbah Adam, tatkala anak Adam, cucu Adam bangun di pagi hari, memasuki pagi hari, fa Seluruh anggota tubuhnya, tangan, kaki, kepala, dan anggota tubuh yang lainnya, lisan, berkata dengan tegas kepada lisan, berpesan kepada lisan. Ya, ittaqillah fina fa inna nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in Bertakwalah engkau wahai lisan, ini kata seluruh anggota tubuh selain lisan. Seluruh anggota tubuh ini berkata kepada lisan, bertakwalah engkau wahai lisan. Takutlah kepada engkau, takutlah kepada Allah wahai lisan. Ya. Fa inna nahnu bika karena kami ini tergantung padamu, tergantung pada tergada lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau seandainya lisan ini baik, istiqamah sesuai dengan keridhaan Allah, maka seluruh anggota tubuh pun akan mengikutinya, akan istiqamah. Namun tatkala lisan ini bengkok, tidak digunakan kepada perkara-perkara yang baik, maka seluruh anggota tubuh pun akan tubuh pun akan menjadi pengikutnya. Ini ya -tali, betapa Islam memperhatikan perkara lisan. Dan dari faedah hadis ini ya iman kita bisa menilai seseorang, itu dilihat dari bagaimana dia berbicara. Apakah dia baik, apakah dia buruk, itu terlihat dari, dari bagaimana dia berbicara. Bagaimana dia berkomunikasi dengan satu eh, dengan seseorang. Itu terlihat dari lisan yang dia, dia gunakan. Hadis yang lain yang menunjukkan akan perhatian Islam terhadap lisan. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yad manli, ma baina wa ma baina rijlaihi, azman lahul jannah." Barang siapa yang memberikan jaminan untukku apa yang ada di antara dua rahangnya yaitu lisannya dan apa yang ada di dua kakinya di antara kedua kakinya yaitu kemaluannya maka Allah maka Nabi SAW akan memberikan jaminan untuknya surga. Bayangkan balasannya tidak main-main. Surga Allah Jalla wa'ala ala bagi mereka yang bisa menjaga lisannya. Ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan perkara perkara lisan. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa sumber keberhasilan kesuksesan ada lisan. Man najah. Tatkala ditanya kabar Nabi SAW. Ya Rasulullah man aja. Apa itu kesuksesan? Apa itu kesuksesan? Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tersebut. Amlik alaika lisanak. Tahan lisanmu. Pergunakan lisanmu dengan hal-hal yang baik. Maka itu akan menjadi sumber keberhasilan dan keselamatan. Ya, maka ya wa Ini hadis-hadis yang kita sebutkan merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang betul-betul memperhatikan lisan. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita sampaikan lisan adalah sumber segala sesuatu. Tatkala dia digunakan dengan baik, maka ia akan menjadi sumber kebaikan. Namun tatkala lisan digunakan dengan buruk, maka ia akan menjadi sumber keburukan dan kesengsaraan. Dan di antara hadis-hadis yang menunjukkan akan Perhatian Islam kepada lisan adalah hadis yang akan kita bacakan, ya, e, pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan hendaknya seseorang berbicara dengan e, jelas, pelan, tidak terburu-buru, dan hendaklah seseorang, jika memang dibutuhkan, mengulang-ulang ucapan yang ia sampaikan dalam rangka memahami, memahamkan orang yang mendengarnya. Baik, kita masuk kepada hadis yang pertama, Ibu-Ibu sekalian. وقتل الإيمان من الله سبحانه وتعالى حديث dari انس بن مالك عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم عليه سلم عليهم ثلاثه artinya dari انس رضي الله عنه bahwa nabi صلى الله عليه وسلم jika menyampaikan kata-kata Maka beliau mengulanginya sampai tiga kali sehingga benar-benar difahami. Dan jika beliau mendatangi suatu kaum maka beliau memberikan salam kepada mereka. Beliau mengucapkan salam kepada mereka sebanyak tiga kali. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari, Rahimahullahu Taala. Baik kata liman kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini adalah sebagai dalil yang menyebutkan sifat bicaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sifat bicaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang perlu, tatkala beliau memberikan penyampaian kepada sahabat-sahabat yang lain, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sebanyak tiga kali. Nah ini diantara sifat di sifat berbicaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya pengulangan-pengulangan yang dimaksud ini memiliki tujuan. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi ucapan-ucapan beliau, tatkala menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, ini memiliki tujuan yang pertama. Yang pertama, tujuan pengulangan ucapan adalah agar lebih difahami apa yang disampaikan. Jadi agar lebih difahami apa yang beliau sampaikan, sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis ya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati para sahabat dalam kondisi salat ya atau dalam kondisi hendak salat wa nahnu sementara kala itu para sahabat sedang berwudu faja'alna namsahhu ala arjulina sampai tatkala berwudu sampai kepada membasuh kaki Fanada bi a'la Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan sahabat sedang wudu sampai kepada bagian kaki, membasuh kaki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru dengan suara yang lantang, yang jelas, "Wailun li aqabi minan nar." Celaka kebinasaan bagi tumit-tumit dari neraka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tatkala seseorang berwudhu namun tidak sempurna. Ada bagian-bagian anggota wudhu yang tidak terkena, terkena air, wudhu. Yang mana hal tersebut menjadikan wudhunya tidak sah. Tatkala wudhu tidak sah, maka sholat tidak sah. Dan tatkala sholat tidak sah, maka dia belum mengerjakan kewajibannya bagi seorang hamba. Maka dari itu Nabi SAW memberikan peringatan dengan suara yang tegas tatkala memperhatikan para sahabat yang sedang berwudu dan ada di antara mereka yang kurang sempurna wudunya wailun li'aqabi minan nar celaka bagi tumit-tumit yang bisa menghantarkan seorang hamba ke dalam api neraka dan kalimat ini diulangi sebanyak sekali dua kali bahkan tiga kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya apa agar lebih bisa difahami agar tersampaikan diulangi sekali dua kali tiga kali agar ini betul-betul bisa difahami Bahwasanya perkara ini adalah perkara yang tidaklah remeh. Ya, ada sebagian orang karena mungkin terburu-buru, uh, imam sudah mengangkat takbirnya, kemudian ada orang yang terlambat datang akhirnya dia berwudu cepat-cepat yang pada akhirnya ada bagian anggota tubuh yang tidak terkena masuk ke dalam ancaman ini. Baik. Jadi ini fungsi atau tujuan yang pertama di balik pengulangan kata, pengulangan ucapan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar lebih bisa difahami apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, kota liman, kaum muslimin dan muslimat yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, pengulangan tersebut bertujuan untuk menyampaikan perkara penting. Dalam arti, tak kala diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau ulangi ini adalah perkara yang amat penting yang bisa menyelamatkan hamba di dunia dan di akhirat ya yang bisa menyelamatkan hamba dari siksa Allah Jalla wa ala. Maka dari itu Nabi SAW di beberapa kali mengulangi perkara-perkara tersebut. Seperti kisah tentang salah seorang sahabat yang kala itu ikut berperang. Ikut berperang. Kemudian tatkala perang berkecamuk salah seorang sahabat ini yang bernama Usamah Menghunuskan pedangnya ke salah seorang kafir, dan tatkala pedangnya sudah berada di leher orang kafir tersebut, dia mengucapkan "La ilaha illallah". Maka Usamah mengira beristihad bahwasanya orang ini mengucapkan "La ilaha illallah". Bukan dalam rangka ingin masuk ke dalam agama Islam, akan tapi karena rasa takut karena pedang sudah berada di lehernya, maka dibunuhlah orang tersebut. Maka tatkala hal tersebut terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau marah. Ya Usama, aku tahu tahu la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Dan ucapan ini, ucapan ini diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. fa mazala yukari ha hatta datamana itu anilam akun aslam doqobla dalikal yaum. Nabi shallallahu alaihi wasallam terus mengulang ucapan tersebut sampai-sampai Usama ada rasa seakan-akan kalau seandainya waktu itu belum masuk Islam. Dalam arti ini, menunjukkan perkara yang amat besar, Nggak bisa kita menghukumi seseorang, eh, da, dengan perasaan. Namun, kita menghukumi seorang secara zahirnya. Zahirnya, dia mengucapkan syahadat, berarti dia masuk dalam agama Islam, walaupun hatinya pura-pura, walaupun hatinya menyembunyikan kekufuran, kita tidak bisa. Kemudian menentukan hukum kepada seseorang dengan apa yang kita rasakan dalam hati kita. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulang-ulang ucapan tersebut, menunjukkan bahwasanya perkara ini bukan perkara yang remeh, yang tidak bisa ditolak, yang diukur dengan perasaan manusia. Ya, baik. Ini contohnya. Kemudian. Tujuan yang ketiga di balik pengulangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sesuatu adalah untuk menarik perhatian dan fokus para pendengar terhadap apa yang akan disampaikan. Jadi tatkala Nabi SAW wasallam mengulang sekali, dua kali, tiga kali ini untuk menarik perhatian agar orang-orang yang mendengar lebih fokus. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz. Ya. Ya Mu'adh. Maka Mu'adh mengatakan, Labbaika Rasulullah wa sa'daik. Kemudian beberapa saat, beberapa saat kemudian dipanggil lagi. Ya Mu'adh. Kultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Kemudian beberapa, beberapa saat kemudian, Ya Mu'adh. Tiga kali Nabi SAW memanggil Mu'adh. Mu'adh, Mu'adh. Ini menunjukkan agar Mu'adh r.a. betul-betul memperhatikan fokus terhadap apa yang akan diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah panggilan tersebut. Kemudian Nabi mengatakan hal terima hakulillah ala ibadihi wa hakul ibadi Allah. Apakah engkau tahu hak Allah kepada hamba-hambanya dan hak hamba-hamba kepada Allah Jalla wa ala? Jadi adanya pengulangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan sesuatu ini dengan tujuan agar menarik perhatian agar orang-orang tersebut bisa fokus terhadap apa yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini khawatir iman subhanahu wa ta'ala di antara sifat berbicaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau pandang perlu dengan tujuan-tujuan tertentu maka beliau ulangi. Maka hal ini juga bisa kita praktekkan, bisa kita contoh dalam kehidupan dalam kehidupan kita. Baik, perhatikan yang khawatir iman. Dalam hadis disebutkan hatta tufhama anhu idza takallama bi kalimatin a'adaha hasalatan. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sebuah kalimat, maka beliau mengulanginya tiga kali. Hatta tufhama anhu sampai ia betul-betul difahami. Yang disampaikan betul-betul difahami. Maka pada kalimat hatta tufhama sampai betul-betul difahami. Dalam arti jika di awal pengucapan, penyampaian sudah difahami, maka tidak perlu lagi di, diulangi. ya. Jadi, setelah kita menyampaikan sesuatu, akhi ukhti, kemudian kita sampaikan apa yang kita ingin sampaikan, dan dia faham, kemudian dia merespon, maka tidak perlu diulangi, karena tatkala diulang-ulang ini akan menyebabkan kebosanan yang pada akhirnya dia tidak lagi memperhatikan apa yang disampaikan, tidak lagi memperhatikan apa yang ingin dia uh, kerjakan. Ya, maka tatkala sudah difahami, maka cukup ya tidak perlu diulang oleh kecuali ada tujuan-tujuan lain seperti tujuan penekanan atau tujuan e, menarik menarik perhatian maka dipersilahkan. Baik, kita lanjutkan. Wa idza ata qaumin alaihim alaihim Ketika Nabi SAW alaihi wasallam mendatangi suatu kaum maka beliau memberikan salam kepada mereka. Beliau mengucapkan salam kepada mereka sebanyak sebanyak tiga kali. Baik, salam alaihim ini berkaitan dengan adab mengucapkan salam. adab mengucapkan mengucapkan salam. Tatkala kita mengucapkan salam kepada seseorang, kepada sebuah kelompok, ya, yang kita lewati, maka adabnya kita mengucapkan salam. Disunahkan untuk mengucap, mengucapkan salam. Tatkala salam kita tidak dijawab, maka kita ulangi kedua kalinya. Kemudian yang kedua kali tidak juga dijawab, maka kita ulangi ketiga kalinya. Dan tatkala ketiga kalinya juga tidak dijawab, maka pada saat itu kita tinggalkan. Jadi batas pengulangan salam, ya, tatkala kita mengucapkan salam kepada seseorang adalah dengan mengucapkannya sebanyak tiga kali. Jika selama tiga kali tersebut tidak dijawab pula, maka kita tinggalkan dan tidak perlu mengulanginya sebanyak empat kali. Dan insya Allah pembahasan tentang salam ini kita akan akhirkan pada pada poin faidah faidah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini nanti. Baik. Sama halnya dengan masalah izin. Jadi tatkala seseorang mengucapkan salam tidak dijawab maka dia boleh mengulanginya sebanyak tiga kali dan tatkala sudah sampai tiga kali, maka tidak perlu ia ulangi tatkala tidak dijawab. Maka sama halnya dengan masalah izin, tatkala kita ingin izin meminta izin untuk misal masuk ke rumah seseorang. Kita ingin bertamu, kita ketuk pintunya, kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum", tidak pula dijawab, tidak pula dibukakan pintu. Kemudian kita ketuk yang kedua kalinya, "Assalamualaikum", tidak pula dijawab, dan tidak pula dibukakan pintu. Kemudian kita ketuk yang ketiga kalinya mengucapkan Assalamualaikum. Tidak pula dijawab dan tidak pula dibuka pintu. Maka pada saat itu habislah batas kita. Dalam arti kemungkinan orang ini bisa lagi tidur. Atau kemungkinan orang ini tidak sedang tidak menerima tamu pada saat itu. Maka dari itu secara adabnya kita tidak boleh memaksa, menggedor-gedor. Kemudian tidak dijawab sebanyak tiga kali. Kemudian kita melakukan berbagai macam cara agar dibuka pintu. Maka tentunya ini adalah sesuatu yang tidak adab dalam dalam Islam bukan bagian daripada adab adab Islam Nabi saw bersabda itu takzana ahadukum talatan falam yudzan lahu faliyarji kalau seandainya seseorang sudah meminta izin untuk masuk ke rumah untuk bertamu sebanyak tiga kali dan tidak dibukakan pintunya tidak diberikan izin maka hendaknya dia pulang ya sudah mungkin di keesokan harinya baru kita diizinkan untuk untuk masuk dan jangan baper ya dan jangan jangan baper jangan bawa perasaan Ya mungkin pada saat itu kita tidak mengetahui ada uzur-uzur tertentu yang dia miliki yang menyebabkan dia tidak bisa membuka pintu pada saat itu, pada hari itu. Ya. Maka kita coba datang kembali di keesokan harinya atau sebelum itu kita hubungi terlebih dahulu. Akhi, ukti saya ingin bertamu, apakah boleh? Maka salah itu baru Anda Anda masuk ke dalam atau Anda meng mengunjungi orang tersebut. Baik. Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala membahas tentang perkara meminta izin ini yang berkaitan dengan teknologi yang kita miliki saat ini, yaitu telepon. Tatkala kita menelpon, apakah juga bisa diberlakukan hadith ini pada perkara ini dalam arti seperti ini. Tatkala kita menelpon kan ada suara dering. Berbunyi sekali dan itu terdengar getaran getaran telepon yang kita pegang. HP yang kita pegang itu terdengar sekali rr, dua kali. Rr. Nah, apakah hadis ini bisa dimasukkan pula dalam perkara telepon? Dalam arti tatkala deringan pertama tidak diangkat, deringan kedua tidak diangkat, deringan ketiga juga tidak diangkat, apakah cukup bagi kita langsung mematikannya? Atau kita teruskan sampai betul-betul ada pemberitahuan bahwasanya orang yang ingin kita hubungi tidak berada di tempat? atau tidak bisa mengangkat telepon karena suatu uh, satu hal dan kondisi sebuah, sebuah karena sebuah kondisi. Maka ya khotbah mana yang Subhanahu wa taala beliau menyampaikan bahwa ada yang mungkin beranggapan demikian bahwa telepon bisa dikiaskan dan disamakan dengan hadis di atas. Jadi tatkala kita menelpon sudah melewati tiga deringan dan belum pula diangkat, maka sebaiknya kita tutup. Karena bisa jadi kondisi saat itu sedang rapat atau sedang ada pertemuan-pertemuan genting penting yang dia tidak bisa mengangkat telepon. Kalau seandainya dia uh, kita membiarkan telepon terus berdering sekian lama itu otomatis akan meng mengganggu. Maka dari itu tatkala sudah sampai gederingan ketiga tutup. Berarti orang ini sedang ada kesibukan, sedang tidak bisa mengangkat telepon sehingga kita harus menutup dan menghentikan telepon kita. Akan tapi ya kota Liman, ada kemungkinan yang lain yang beliau sampaikan. Bahwa bisa jadi orang tersebut memang tidak mendengar ya tidak tidak mendengar mungkin teleponnya di dalam kamar sementara dia di luar kamar di ruang keluarga atau mungkin di silent dan semisalnya maka Allahu a'lam dalam hal ini kita sesuaikan dengan kondisi dalam arti jangan sampai kita mengganggu orang itu patokan utamanya tatkala kita merasa tatkala kita telepon ini bisa mengganggu orang lain maka cukup dengan deringan sekali dua kali atau sampai tiga kali kita tutup dengan kekhawatiran kalau seandainya ini bisa mengganggu orang yang kita telepon. Namun kalau seandainya kita tahu orang tersebut tidak ada kesibukan karena bagian daripada kebiasaannya di jam-jam ini dia tidak sibuk, dia istirahat, namun kita telepon tidak pula mengangkat, oh bisa jadi dia tidak dengar. Mungkin kita memerlukan atau memberikan waktu yang cukup lama baginya untuk bisa mengangkat telepon tersebut. Nah seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi perihal telepon ya apakah bisa dikiaskan dengan hadis hadis di atas Allahu a'lam bissawab Baik ikhwat aliman Allah Subhanahu wa taala kita masuk kepada hadis yang kedua hadis yang kedua pada bab ini Hadisnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasmahim dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang sangat jelas yang dapat difahami oleh setiap orang yang mendengarkannya hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud makna daripada kalamun faslun ya karena kalamu faslan perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang jelas yang terperinci maksudnya perkataan beliau itu fasih jelas, tidak kacau, tidak tertumpuk-tumpuk antara satu kata dengan perkataan-perkataan yang lainnya. Ya, yang pada akhirnya membuat orang-orang yang mendengarkannya tidak bisa men memahaminya dengan baik. Yang pada akhirnya yang hak bisa berubah menjadi batil, yang batil bisa berubah menjadi hak disebabkan karena dalam penyampaian tidak jelas. Maka ini penting sekali dalam metode penyampaian. Ikuti bagaimana sifat berbicara Nabi SAW. Tatkala berbicara itu jelas kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan berbicara uh, cukup cepat dengan jelas maka perlahan uh, maka berbicara dengan pelan dan itu tidak akan merubah uh, kualitas bicara kita tidak yang terpenting di sini dalam dalam pengucapan adalah ucapan yang kita ucapkan itu jelas yang kita sampaikan itu jelas dan dapat difahami oleh para para pendengar. Dan ini sekali lagi adalah sifat berbicaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau tatkala berbicara perkataannya mudah difahami karena jelas, falsih, tidak tertempuk antara satu kata dengan kata yang lainnya, yang pada akhirnya para pendengar pun dapat memahaminya dan bisa mengambil faidah-faidah yang beliau sampaikan. Baik ikhwat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita lihat dari kedua hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala beliau sedang ingin menyampaikan kepada kita tentang metode pertama mungkin sifat berbicaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua tentang metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pendidikan dan pengajaran dalam dakwah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, ketika menyampaikan sesuatu kepada sahabat-sahabatnya, mengajarkan sesuatu kepada sahabat-sahabatnya, tidak hanya terfokus kepada apa yang beliau sampaikan, akan tapi beliau juga memikirkan bagaimana metode-metode yang digunakan agar apa yang beliau sampaikan cepat difahami. Ini penting. Pembahasan kita kali ini sangat penting, terutama bagi orang tua, para pengajar, para pendidik. Perhatikan betul-betul pelajari betul-betul bagaimana metode pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tatkala kita melakukannya kita akan mendapatkan atau meraih hasil yang tidak mengecewakan baik kita akan sebutkan beberapa metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa metode pendidikan atau pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya adalah kandungan daripada hadis atau kedua hadis di atas yang pertama beliau diantara metode beliau adalah pengulangan kata sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam mengajari, dalam memberikan pendidikan, dalam mendakwahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang mengulangi perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan beliau. Dengan tujuan tadi apa? Yang pertama agar mudah difahami, yang kedua menunjukkan akan pentingnya perkara yang disampaikan, dan yang ketiga untuk menarik perhatian dan fokus mendengar. Jadi ini diantara metode beliau. Jadi tatkala kita ingin memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada anak bahwasanya ini perkara yang bo boleh dilakukan, ini perkara yang dianjurkan, ini perkara yang tidak boleh, maka boleh kita terkadang mengulang-ulangnya agar anak ini lebih paham dan lebih mengerti bahwasanya perkara ini bukan perkara yang remeh. Ini perkara yang sangat penting dan agar dia lebih memperhatikan apa yang disampaikan. Lihat ini metode yang pertama. Kemudian yang kedua mengucapkan dengan pelan jelas, tidak tertumpuk-tumpuk antara satu kata dengan kata yang lainnya. Anakku, ya, seperti itu. Jangan lagi diulangi perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ada sebagian orang tua yang mungkin karena sudah kadung marah Ya akhirnya yang terdengar oleh anaknya adalah raut muka apa yang terlihat oleh anaknya adalah raut muka yang begitu menyeramkan bagi anak-anak dengan suara yang begitu keras yang membuat anak-anak semakin takut yang pada akhirnya pendidikan pun tidak sampai perkataan yang diucapkan pun tidak jelas karena amarah yang terluap-luap ya maka dari itu coba berbicara dengan jelas pelan tahan amarah lah jangan marah tahan amarah tersebut agar apa nasihat yang ingin kita sampaikan itu betul-betul dapat difahami oleh sang anak. Ini yang kedua, ya. Ini yang kedua dan dalilnya adalah hadis yang kedua tadi. Ya, karena karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalaman faslan, eh, faslan. Bahwasanya perkataan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkataan yang jelas. Baik. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga adalah memperhatikan kondisi pendengar kondisi murid ya kondisi anak yang akan diberikan nasihat maka kita perhatikan betul-betul waktu mereka kesibukan mereka kondisi mereka betul-betul kita perhatikan sebelum kita menyampaikan menyampaikan sesuatu kepada mereka anak-anak yang sedang fokus bermain misalnya tidak bisa kita kemudian kita ajari sesuatu sementara dia sedang fokus bermain maka dari itu kapan waktu yang tepat kita buatkan jadwal bagi anak-anak. Ini jadwal bermain. Tatkala sudah masuk jadwal bermain, maka saat itu kita tidak bisa kemudian uh, ingin memberikan pengajaran-pengajaran tertentu kepada anak. Nah, kenapa? Karena dia lagi fokus bermain. Namun, tatkala sudah masuk kepada waktu tertentu, yang mana kita bisa memberikan nasihat, memberikan pengajaran tertentu, maka anak pun akan lebih fokus. Perhatikan waktu. Kemudian, yang kedua, perhatikan juga kesibukan misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu sebagai pimpinan sebagai seorang dai sebagai seorang ustadz. tatkala kita melihat jamaah kita memiliki banyak kesibukan mereka ingin mendapatkan manfaat mereka ingin mendapatkan faidah akan tetapi akan tetapi mereka memiliki batasan waktu tertentu yang mana ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dikerjakan bekerja namun karena semangat mereka mereka memanfaatkan waktu istirahat untuk mendengarkan ilmu misalnya ya maka kala itu, usahakan apa yang disampaikan dipadatkan dengan perkataan yang jelas, tidak memakan waktu yang lama, tidak perlu terputar-putar, terulang-ulang, yang pada akhirnya membuat orang bosan dan gelisah, yang tidak akan lagi fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Ya. Kemudian, perhatikan pula semangat mereka dalam belajar: kapan kondisi mereka sedang membara, kapan kondisi mereka membutuhkan. Nasehat nasihat yang bisa membakar semangat mereka kapan kondisi mereka yang siap menerima berbagai macam ilmu agama tambahan tambahan ilmu kita harus betul betul memperhatikan hal tersebut perhatikan Nabi saw ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Masud radhiyallahu karena Nabi saw Wasallam Nabi al-Mawidah fil ayam qarahat as-saama alaina Nabi saw yatakhawal dalam arti, beliau memilih-milih waktu tertentu, tidak terus-menerus memberikan nasihat, "Mau idah kepada sahabat-sahabat, kenapa?" Karena atas sa'amah Nabi shallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kalau seandainya tatkala itu terus menerus tanpa ada jeda, misalnya itu akan membuat sahabat bosan mendengarnya. Ya, bagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam begitu memperhatikan masalah-masalah ini? Karena tujuan utamanya adalah bagaimana ucapan atau nasihat yang disampaikan itu dapat difahami dengan baik. Maka kondisi audien, kondisi pendengar ini betul-betul harus kita perhatikan. Ya. Kapan waktu yang tepat. Tidak dipermasalahkan kita menunda penyampaian atau menunda kebenaran. Untuk tujuan tertentu agar apa yang akan kita sampaikan nantinya betul-betul dapat difahami. Kita tidak bisa menasihat orang yang sedang marah besar. Orang lagi marah malah lagi ngamuk. Kita nasihati tidak akan pernah masuk. Ya. Namun tatkala dia sudah tenang, barulah pada saat itu kita bisa memberikan nasihat. Contoh sebagai seorang istri misalnya. Suaminya datang pulang kerja dalam kondisi capek lelah banyak masalah di kantor. Dia terlambat pulang kerja yang seharusnya biasanya pulang kerja jam 5 sore dia pulang jam 10 malam misalnya. Istri di rumah pusing, khawatir yang membuat uh, mungkin terkadang juga marah, keluar emosinya. Suami datang, apakah kita marahi? Apakah kemudian timbul pertanyaan, dari mana kamu selingkuh? Dan selalu akhirnya muncul berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Apakah suami yang pulang terlambat ini akan menerima nasihat tersebut? Maka kita katakan sulit. Kondisinya kurang tepat, waktunya kurang tepat. Coba perhatikan. Maka mungkin bisa dengan cara di hidangkan sesuatu yang membuat hatinya nyaman, dipanaskan air uh, atau dihangatkan air untuk untuk mandi misalnya agar dia kembali fresh. Ya. Kemudian tatkala sudah tenang, tentram, sama-sama sudah di atas kasur hendak tidur, barulah mungkin bercerita. Ya. Kenapa terlambat pulang dengan kalimat-kalimat yang lembut itu jauh lebih mengenai penting. Metode nasihat dalam menyampaikan nasihat, metode dalam menyampaikan pendidikan adalah dengan memperhatikan kondisi yang tepat tatkala hendak menyampaikan nasihat. Kemudian yang keempat diantara metode dakwah Nabi SAW adalah memberikan contoh. Jadi tatkala beliau menyampaikan sesuatu, seringkali beliau memberikan contoh-contoh. Ya, contohnya, misalnya ini penting. Jadi sebagai orang tua tatkala memberikan pendidikan kepada anak, misalkan jangan nakal, harus menjadi yang taat. Nak Gak ano, apa namanya? Nak, anakku, jadilah anak yang soleh. Coba perhatikan contoh para sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Ada yang namanya Fulan. Dia dulunya adalah anak yang soleh, anak yang berbakti. Pada akhirnya dia akan dia mendapatkan keutamaan-keutamaan A, B, C, D. Tatkala sang anak mendengarkan ada teladan contoh yang mungkin bisa dia contoh yang disebutkan oleh orang tua kepadanya, dia akan termotivasi dan terdorong untuk menjadi orang yang sama. Berikan contoh-contoh. Ya. Atau mungkin jadikan diri orang tua, diri Anda atau diri kita sebagai orang tua sebagai contoh anak. Ya. Maka ini di antara metode dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di metode pengajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dengan memberikan memberikan contoh kepada kepada uh, sahabat Nabi. Kemudian yang kelima, di antara metode dakwah Nabi, pengajaran Nabi, pendidikan Nabi SAW, mengawali dengan muqaddimah. Apa itu muqaddimah? Pembukaan. Seperti dalam kelas, ya, dalam kelas, seringkali guru sebelum mengawali pengajarannya, dia akan mengawali dengan pembukaan-pembukaan. Ya, mungkin dengan sapaan kepada murid-murid, atau semisalnya dalam arti tidak langsung masuk materi. Masuk salam, silakan buka halaman sekian. Tidak. Ini bukan metode pengajaran yang baik. Namun metode pengajaran yang baik adalah harus diawali dengan pembukaan. Yang mana pembukaan ini memiliki banyak tujuan di antaranya uh, menarik kembali perhatian para murid. Yang tadinya mungkin disibukkan dengan waktu istirahat, dengan banyak jajanan, dengan banyaknya cerita-cerita di antara mereka otomatis pembukaan ini akan menarik perhatian mereka kembali. Ya. Ini juga digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menyampaikan sesuatu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengawali dengan adanya mukaddimah pembukaan. Sebagai contoh, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan. Ala adullukum ala ma bihil khataya wa yarfa'u darajat Nabi mengawali apa yang akan beliau sampaikan nanti, nasihat yang beliau sampaikan nanti dengan muqaddimah dengan pembukaan. Pembukaannya apa? Maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan sebuah amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa, yang dengannya pula akan meningkatkan derajat hamba? Wah, ini pembukanya. Akhirnya para sahabat pun apa apa gerangan amalan-amalan tersebut? amalan yang bisa menghapus dosa, yang dengannya Allah akan menghapus dosanya, yang dengannya Allah akan meninggikan dan meningkatkan derajatnya. Pada saat itu, para sahabat pun tertarik dengan apa yang beliau sampaikan. ya Maka mereka mengatakan, Bala, bala ya Rasulullah. Maka Nabi S.A.W. mengatakan, Isbagul wudu alal makarih wa kathratul khutah ilal masajid وانتظار salah, salah. fadzalikum 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 maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sempurnakanlah wudhu walaupun dalam kondisi tidak menyenangkan memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu salat setelah salat maka itu adalah arribat itu adalah arribat ya itu adalah arribat intinya pada dasarnya nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kalau wudhu itu harus disempurnakan kemudian perbanyaklah langkah menuju masjid dalam arti semakin banyak langkah kita menuju masjid maka akan mendapatkan pahala. Dan poin-poin yang lain yang ingin beliau sampaikan. Tapi berbeda tatkala diawali dengan pembukaan. Pembukaannya apa tadi? Maukah aku sampaikan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya Allah Jalla waala akan menghapus dosa-dosamu dan de dan dengannya Allah Jalla waala akan meningkatkan dan meninggikan derajatmu. Ini pembukaannya. Yang pada akhirnya membuat para sahabat, wah, apa gerangan amalan tersebut? Ya. Kemudian dalam dalam hadis yang lain sebagai contoh. Nabi SAW alaihi wasallam ingin menyampaikan sebuah perkara yang kebanyakan manusia seringkali menyepelekannya, perkara riya. Perkara perkara ria, Banyak orang ah kan cuma syirik kecil, ah cuma ria. Nabi SAW alaihi wasallam ingin menyampaikan atau ingin membuat perkara riya tersebut adalah agar tidak disepelekan lagi. Nabi awali dengan muqaddimah, dengan pembukaan. Nabi sallallahu mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhfafu 'alaikum minal masih Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnah dajjal?" Ini muqaddimahnya, ini pembukanya. Ini yang akan membuat para sahabat, kan fitnah dajjal itu besar sekali. Ya, besar sekali. Yang secara pandangan mata dia punya surga, dia punya neraka bisa menghidupkan sesuatu. Ini fitnah yang sangat besar. Namun ternyata kata Nabi, ada sesuatu yang lebih beliau khawatirkan terjadi kepada umatnya dibandingkan fitnah dajjal. Ini mukaddimah. Ya, ini mukhodimah Ya, maka setelah itu yang membuat para sahabat tercengang dan mungkin juga penasaran dengan apa yang beliau sampaikan, maka Nabi mengatakan asyirkul As khafi. Ayyakum ar-rajulu yusalli lima Yaitu syirik kecil yang tersembunyi. Seseorang berdiri untuk salat, kemudian memperindah salatnya agar dilihat dan diperhatikan oleh manusia. Ternyata ini yang lebih ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan fitnah dajjal. Fitnah dajjal besar, namun tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman mempersiapkan dirinya, memperkuat imannya, ya, Sementara Ria, Ria ini tersembunyi samar-samar. Yang tidak pandang bulu. Siapapun orangnya bisa terjerumus kepada Ria. Tatkala dia hendak sholat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemasukan Ria maka tidak satupun amal ibadah yang diterima. Karena Ria. Jadi amal ibadah yang dia lakukan saat itu. Yang ada Ria di dalamnya maka tidak diterima oleh ya Allah. Sebagaimana seseorang membawa kantong yang berisikan beras. Yang mana dia tidak sadar di bagian bawah kantong tersebut terdapat lubang yang sangat kecil. Kemudian, dia bawa kantong beras tersebut sampai ke rumah dengan jalan sekitar beberapa meter. Misalnya, sampai di rumah, dia dapati kantong berasnya kosong dari beras. Kenapa berasnya jatuh? Itulah definisi daripada ria. Samar-samar tidak diketahui, yang mana seseorang tidak terasa dia telah berbuat riak yang menghapus amalnya saat itu. Haji, biaya yang dikeluarkan besar. Tenaga yang dikeluarkan besar. Bahkan sebagian kasus ada orang yang sampai pingsan-pingsan. tatkala melaksanakan ibadah haji. Segitu besarnya biaya, segitu besarnya tenaga. Sampai di Indonesia, sampai pulang ke tanah air. Ternyata tidak diterima oleh Allah Jalla Kenapa? Karena dari awal dia menginjakkan kakinya di tanah suci. Dia riak. Posting di mana-mana, ya foto di mana-mana. Uh saya sebentar lagi akan mendapatkan gelar sebagai Bapak Haji, Ibu Hajah. Dia pamerkan semua ibadahnya. Tidak ingin, tidak ingin mendapatkan, namun ingin mendapatkan uh, pujian manusia. Ini hati-hati. Nah inilah perkara yang begitu besar yang disampaikan oleh Nabi. Namun itu akan menjadi perhatian lebih besar lagi tatkala Nabi SAW menyampaikan dengan mukaddimah, dengan pembukaan bahwa ini lebih ditakuti daripada fitnah fitnah dajjal tadi. Nah, kemudian contoh yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ingin menyampaikan perkara yang sangat membahayakan hamba bagi akhiratnya. Namun Nabi Shallallahu mengawali dengan pembukaan. Atadru nama Muflis. Tahu nggak kalian apa siapa sih yang merugi? Bagaimana sih kriteria orang yang merugi? Maka sahabat mengatakan, "Orang yang merugi itu tidak ada dirham, tidak ada perhiasan, tidak ada uang." Itulah orang yang merugi, wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW tatkala sudah mendapatkan perhatian para sahabat dengan pembukaan tadi, Nabi menjelaskan, "Innal muflis."

dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, atau mungkin dengan banyak amalan-amalan ibadah yang lainnya. Tapi ternyata dia telah menghina ini, menyakiti orang ini, memakan harta yang haram, menumpahkan darah orang-orang, memukul orang-orang, berbuat zalim kepada orang-orang. Yang pada akhirnya apa? Amalan-amalan kebaikan yang tadi diambil dan ditransfer kepada orang-orang yang terzalimi, sementara tatkala habis, perbuatan-perbuatan buruk Orang yang terzalimi akan ditransfer kepada orang yang menzalimi. Inilah orang yang merugi. Nah dari situlah para sahabat betul-betul faham. Betul-betul mengerti dengan perkara yang penting yang beliau sampaikan. Tatkala diawali dengan muqaddimah. Atadru namanil muflis. Tahu nggak kalian apa sih itu orang yang merugi. Nah maka dari itu ya kuat iman. Inilah metode diantara metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengawali dengan mukaddimah ya mukaddimah bisa kita praktikkan kepada anak-anak kita anak-anak kita anak atau anakku sayang mau nggak masuk surga mau nggak masuk surga ada amalan yang sederhana tapi bisa menjadi penyebab Allah Jalla wa ala memasukkan hamba ke dalam surga ini mukaddimah itu yang akan membuat anak berpikir wah masuk surga ya Abi Masuk surga ya bunda. Apa amalannya bunda? Baru kita sampaikan, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Tatkala diperintahkan orang tua untuk mengerjakan kebaikan, sang anak harus menaatinya. Tatkala diajari orang tua sholat, sang anak pun harus menaatinya. Akhirnya tatkala anak tersebut mendengar, pikirannya adalah, oh amalan ini ternyata yang bisa menghantarkan hamba ke dalam surga. Lihat, Berbeda, berbeda. Efeknya berbeda dengan seorang yang menyampaikan, ayo sholat, ayo berbakti. Berbeda efeknya tatkala diawali dengan mukaddimah. Amalan-amalan ini adalah amalan yang bisa menghantarkan seorang hamba ke dalam surga. Nah ini bisa kita praktekkan. Ya, bisa kita praktekkan dalam metode pendidikan kita kepada anak-anak. Kemudian metode yang berikutnya yang digunakan oleh Nabi SAW adalah beliau menggunakan fasilitas-fasilitas peragaan dalam memberikan pendidikan. Dan ini banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal demikian. Contoh, Nabi SAW terkala menyampaikan sesuatu, beliau menggunakan kedua tangannya sebagai contoh. Dalam hadis disebutkan, Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu Seorang mukmin bagi mukmin yang lain ini seperti satu bangunan yang tersusun rapi yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Disebutkan oleh perawi Nabi SAW merekatkan jari jemarinya mukmin lil mukmin Kemudian Nabi sallallahu memberikan contoh praktek peragaan dengan menggabungkan atau merekatkan meng meng ke jari jemarinya. Akhirnya para sahabat melihat, oh seperti inilah seharusnya antara mukmin dengan mukmin yang lainnya harus bersatu, saling mendukung, saling membantu. Tatkala kita sadar di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan maka kita bantu. Akan lebih mengena ya dengan adanya adanya peragaan-peragaan. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sambil menyampaikan beliau membuat gambar garis disebutkan dalam sebuah hadis dari uh, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala ia berkata khattan nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu wa khatta khututan sigharan ila hadha fil wasat min minjanib, min janibih

membuat garis kotak. Kemudian di tengah-tengah garis kotak tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah garis yang berada di tengah sampai keluar. Jadi bisa digambarkan sendiri Nabi Shallallahu membuat garis kotak. Kemudian di tengah-tengahnya Nabi Shallallahu membuat garis ya garis sampai keluar. Membuat garis sampai sampai keluar. Kemudian di sisi-sisinya Nabi SAW membuat garis cabang-cabang. Di sisi garis yang berada di tengah, Nabi SAW membuat garis bercabang. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kemudian Nabi serasa mengatakan, wahadal, wah, uh, wahadal insan yang berada di tengah-tengah itulah manusia, garis yang berada di tengah itulah manusia. Sementara garis yang berada di luar, di luar garis kotak itulah ajal atau amal, ya itulah amal harapannya, angan-angannya, cita-citanya. Sementara garis yang mengelilingi garis kotak itulah ajalnya. Sementara garis yang di kanan dan di kiri itulah gangguan-gangguan yang akan ia hadapi. Tatkala dia lewat dari gangguan ini mungkin dia akan mendapati gangguan yang lainnya yang yang bisa menyeretnya kepada keburukan, yang bisa menyeretnya kepada kesesatan. Nah itulah gambaran kehidupan manusia. Jadi tak tidak perlu terlalu besar angan-angan dalam kehidupan kita yang pada yang pada kenyataannya angan-angan tersebut melebihi daripada ajal yang telah ditetapkan. Yang kita fokuskan adalah apa yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita sebagaimana ditunjukkan dalam gambar tadi yang gambar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling dekat di sini adalah banyaknya gangguan-gangguan yang bisa menyeret kita kepada kesesatan kepada kesengsaraan. Kemudian ajal ternyata jauh lebih dekat dibandingkan cita-cita dan angan-angan. Ya, ajal itu pasti akan datang dan tidak ada satupun yang mengetahui kapan ajal datang. Itu sebuah kepastian. Sementara cita-cita belum tentu kita dapatkan, apalagi itu cuma apalagi itu cita-cita dunia. Maka harus ada sesuatu yang harus kita kedepankan yang berkaitan erat dengan akhirat kita. Nah, inilah di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat tatkala melihat tersebut faham betapa pentingnya memanage kehidupan manusia, kehidupan seorang hamba untuk senantiasa tolak ukurnya adalah akhirat. Lebih faham tatkala sudah diberikan gambaran tadi, ya. Atau di antara metode lainnya adalah Nabi SAW praktek langsung. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW praktek salat misalnya. Maka Nabi SAW praktek salat di hadapan para sahabat yang mana para sahabat langsung memahami apa yang beliau yang beliau sampaikan. Nah, baik. Inilah metode metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hamba-hambanya eh, kepada afwan kepada eh, sahabat sahabatnya dan ini bisa kita praktekkan yang bisa kita contohkan kita walaupun bukan sebagai guru namun kita sebagai orang tua yang memberikan pendidikan kepada anak dan faktor pendidikan orang tua jauh lebih besar dibandingkan guru di sekolah ya seperti itu maka ini harus diperhatikan Baik, ikhwataliman, kaum muslimin, dan muslimat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk kepada poin faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan di atas, dari kedua hadis di atas. Yang pertama, bahwa dakwah menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, bukan hanya sebatas kepada apa yang disampaikan saja. Ada sebagian orang tatkala ingin berdakwah, tatkala ingin menyampaikan nasihat, tatkala ingin menyampaikan sesuatu, dia hanya fokus kepada apa yang dia sampaikan. Yang nah, penting saya sudah nyampaikan Ustaz. mau gimana pun caranya, ini tidak tepat. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan metode dalam memberikan memberikan nasihat tersebut, dalam menyampaikan nasihat. Nabi Shallallahu Alaihi memperhatikan hal tersebut. Makanya tadi kita sebutkan ada beberapa metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, metode pendidikan dan pengajaran Nabi Shallallahu Wasallam. Dalam arti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memperhatikan apa yang beliau sampaikan saja, hadis Al Qur'an misalnya, atau pendidikan kepada para sahabat, namun beliau juga memperhatikan metode penyampaian, bagaimana para sahabat ini lebih agar lebih faham dengan apa yang beliau sampaikan. Dan tentunya akan berbeda efeknya antara seseorang yang menyampaikan dengan metode-metode tertentu dengan seseorang yang hanya fokus kepada apa yang disampaikan akan berbeda. Contoh, kita dulu pernah menjadi murid di SMP, ya SMA misalnya. Kita lebih suka kepada guru-guru yang tak kalah menyampaikan pelajaran dengan metode-metode khusus tersendiri. Yang menarik, penyampaiannya mungkin dengan adanya berbagai macam contoh dengan kisah dengan segala macam metode kita lebih suka. Maka sama halnya tatkala kita menjadi orang tua, menjadi guru, seharusnya kita juga berusaha untuk memberikan metode-metode pengajaran yang baik kepada mereka. Ini penting. Jadi tatkala kita uh, dalam memberikan dakwah, dalam memberikan pengajaran pendidikan, nasihat Jangan hanya fokus kepada apa yang kita sampaikan, namun juga perhatikan metode baga bagaimana metode yang akan kita gunakan untuk e, menyampaikan menyampaikan pelajaran, pendidikan ataupun nasihat, ya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Nabi berbicara dengan jelas, dengan kalimat-kalimat yang falsih. Namun tatkala dilihat masih belum difahami, maka beliau mengulangi sebanyak tiga kali dan metode-metode lainnya yang sebagaimana telah kita sebutkan di atas. Kemudian, yang kedua, faidah yang kedua, ya, adalah adab dalam Islam. Di antara adab dalam Islam adalah mengucapkan salam, ya, di antara adab dalam Islam adalah mengucapkan, mengucapkan salam. Dan salam ini adalah hak sesama Muslim yang harus ditunaikan. Bahkan, Imam an Nawawi Rahimahullah taala menyebutkan dalam sahih Muslim, ya. Di antara kewajiban seorang muslim adalah menjawab salam. Jadi beliau menyebutkan bab di dalam sahih muslim. Bab di antara kewajiban seorang muslim adalah menjawab salam. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis Hakul muslim alal muslim situn. Hak, antara, uh, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada enam. Yang diantaranya Iza laqiyahu fasallim alaihi Tatkala engkau berjumpa dengannya Maka ucapkanlah salam Atasnya, dan hukum mengucapkan salam sunnah. Dan hukum menjawab salam adalah wajib. Hukum mengucapkan sunnah memulai mengucapkan uh, salam adalah sunnah, dan menjawab salam adalah wajib. Dan para ulama menjelaskan pembahasan seputar salam ini, dalil yang menunjukkan ada kalanya sunnah lebih afdol dibandingkan yang wajib. Afdol dibandingkan yang wajib, yaitu apa? mengucapkan salam. Orang yang memulai mengawali mengucapkan salam hukumnya sunnah, namun dia lebih afdal dibandingkan yang sekedar menjawab salam dan dia adalah hukumnya wajib. Jadi ada di antara pembahasan ya yang menunjukkan bahwasanya sunnah ada yang lebih afdal dibandingkan wajib, yaitu dalam hal apa? Dalam hal mengucapkan salam. Baik. Kemudian di antara adab dalam mengucapkan salam, ya Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam bukan hanya kepada orang yang kita kenal saja. Akan tapi juga kepada orang-orang yang kita tidak kenal. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ayul Islami khair?" Islam seperti apa? Islam bagaimana yang baik itu wahai Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan, "Tut'amut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa, wa 'ala man lam ta'rif." Ta engkau memberikan makan dan kemudian engkau mengucapkan salam kepada siapa yang engkau kenal dan siapa yang engkau tidak kenal. Kita mengucapkan salam itu kepada siapapun di antara kaum muslimin, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal karena ini yang akan mempererat hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Dan orang-orang yang hanya mengucapkan salam kepada yang dia kenal saja ini merupakan tanda hari kiamat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ah bil masjid fihi ya'rif. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang yang melewati sebuah masjid namun dia tidak singgah dan salat di dalamnya. Dan seseorang yang tidak mengucapkan salam kecuali hanya kepada yang ia kenal saja. Baik maka dari itu ya kaum muslimin dan muslimat hendaknya kita mengucapkan salam. Kita tahu dia muslim, muslimah. Maka kita ucapkan ya laki-laki kepada laki-laki, e, perempuan kepada perempuan karena dikhawatirkan kalau laki-laki ke -laki perempuan bisa timbul fitnah, maka cukupkan dengan sama jenis dalam mengucapkan salam agar terhindar dari segala fitnah. Kita ucapkan baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Ya, ini yang akan lebih mempererat e, hubungan persaudaraan antara kaum muslimin ya yang ini akan menghilangkan rasa kedengkian, rasa kebencian di antara sesama sesama manusia. Baik, di antara keutamaan mengucapkan salam, yang pertama ikhwat aliman, mengucapkan salam dapat mencapai mencapai kesempurnaan Islam. Dengan mengucapkan salam ini bisa mencapai kesempurnaan Islam. Nabi selalu dari Dami Amar bin Yasir, beliau mengatakan salatun Man jama'ahunna faqad jama'al iman wal tiga perkara yang apabila seseorang memiliki ketiga-tiganya maka akan sempurna imannya yang pertama bersikap adil pada dirinya sendiri mengucapkan salam pada setiap orang di antara kaum muslimin dan berinfak ketika kondisi pas-pasan ya hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari secara muallak tanpa sanad dan Syekh Albani dalam kitab Al-Iman mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, orang yang terbiasa mengucapkan salam ini di antara salah satu yang bisa menyempurnakan iman seorang hamba. Kemudian yang kedua, kota yang kedua. Dengan mengucapkan salam ini akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Kalau seandainya cinta itu tumbuh di antara kaum muslimin ini akan membuat kehidupan semakin tentram, semakin nyaman, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis la Kalian tidak mungkin masuk surga kecuali kalian beriman. Dan kalian tidak mungkin beriman kecuali kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya akan saling mencintai satu dengan yang lainnya? Yaitu dengan menyebarkan salam di antara, di antara kalian. Maka ini di diantara kutaman, kutaman salam. Kemudian adab-adab dalam mengucapkan salam yang pertama yang harus mendahului dalam mengucapkan salam yang berjalan mengucapkan salam kepada eh, yang berkendaraan mengucapkan kepada orang yang berjalan kemudian yang berjalan mengawali salam kepada orang yang duduk dan orang yang sedikit memulai salam atau memberi salam kepada orang yang banyak sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang riwayat akan bukhari dan Muslim. Kemudian yang kecil mem memulai mengucapkan salam kepada yang besar dalam arti uh, orang yang muda yang masih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, ya. Yeah. Inilah uh, siapa yang memulai uh, untuk mengucapkan salam. Kalau seandainya sama-sama bagaimana? Sama-sama berjalan lewat berpapasan. Atau sama-sama seumuran. Seumuran. Maka jawabannya adalah siapa yang lebih dulu maka dialah yang lebih baik. Kalau misalkan ee, dua teman seumuran, maka siapa yang lebih dulu mengucapkan salam maka dialah yang lebih afdol yang lebih lebih. Akan tetapi bukan berarti tatkala kita misalkan sebagai orang tua atau sebagai orang yang lebih dewasa di ada anak-anak yang lewat, dia tidak mengucapkan salam, kemudian kita biarkan. Jangan, kitalah yang justru memulai sebagai bentuk pengajaran. Adek sini, kalau lewat ucapkan salam ya, Assalamualaikum, seperti itu. Jadi sebagai bentuk pengajaran kepada kepada mereka. Wallahu ta'ala alam Kemudian juga di antara adab yang lainnya adalah e, balaslah salam dengan balasan yang lebih baik atau minimal sama. Maksudnya bagaimana? Tatkala seseorang mengucapkan Assalamualaikum, minimalnya kita jawab Waalaikumsalam. Namun lebih baiknya Waalaikumsalam warahmatullahi Dan lebih baik lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Allah berfirman, Wa minha Tatkala kalian diberikan penghormatan salam, maka balaslah penghormatan itu salam tersebut dengan yang lebih baik atau minimalnya serupa. Kemudian terakhir peringatan ya sebenarnya nasihat bagi kita semuanya. Tatkala kita menggunakan media-media yang ada SMS, ya WhatsApp dan yang lain dan yang semisalnya risalah-risalah atau pesan-pesan singkat, seringkali karena ingin menyingkat dia singkat-singkat salam yang pada akhirnya merubah makna. Ini tidak patut dilakukan bagi seorang Muslim. Assalamualaikum maka tulis Assalamualaikum lengkap. Lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa salahnya kita menulis sebentar, namun kita bisa mendapatkan pahal darinya daripada harus menyingkat yang bisa merubah arti. Ada yang ada yang menyingkat as, ada aslm dan semisalnya ini tidaklah baik, tidaklah tepat dilakukan oleh seorang muslim. Ini adalah syiar salam itu adalah syiar muslim yang sepatutnya selayaknya seorang muslim bangga dengan syiarnya sebagai seorang muslim Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah bagian daripada ketakwaan hati. Maka jangan lagi ada di antara kita yang masih suka uh, menyingkat-nyingkat ya, ASS, WR, Apa? Ya. Tulis lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita bisa menulis SMS sepanjang-panjangnya, kenapa bagi kita berat atau sulit untuk menulis Assalamualaikum secara lengkap? nah ini yang perlu kita perhatikan. Wallahu taala alam, bisawab Baik, ini kiranya yang bisa kita sampaikan yang berkaitan dengan bab kita. Adab berbicara, ya bahwasanya dalam hadis ini ada berbicara harus berbicara dengan jelas, berbicara dengan fasih, dan jika perlu diulangi agar apa yang kita sampaikan dapat difahami. Dan sebagaimana sekali lagi bahwa ini diantara metode dakwah nabi. Ini diantara metode dakwah nabi. Nabi kita tidak lepas tidak lepas dari namanya pendidikan. Kita sebagai orang tua, pendidik, pengajar, maka dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak perhatikan bagaimana metode penyampaiannya. Jangan hanya fokus kepada apa yang kita sampaikan. Nak tidak boleh, Nak ini kerjakan, Nak ini tidak boleh. Jangan hanya fokus kepada apa yang kita sampaikan saja, tapi bagaimana kita menyampaikan yang kita harus pikirkan sematang mungkin. Kita berikan metode reward ke hadiah tatkala dia bisa melakukan sebuah kebaikan, prestasi ini akan selalu senantiasa mendorongnya untuk senantiasa mengerjakan kebaikan. Minimalnya dia akan faham. Anak-anak yang masih kecil dia akan faham. Kalau melakukan kebaikan dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Ini akan mendorong untuk terus berbuat baik. Perhatikan betul-betul metode pengajaran kita. Metode penyampaian kita kepada anak-anak, kepada anak didik kita. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ini kiranya bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Ya Ustaz. Baik, ya. wabarakatuh. mau tanya Ustaz dengan tadi, uh, dengan adanya adab uh, mengucapkan salam, tetapi lewat handphone kita di call seseorang gitu. Pada saat seseorang tuh men menelpon kita, kita dalam lagi keadaan sibuk, kita menunda, tidak meng mengangkat gitu Ustaz. Apakah itu suatu adab yang ini, tapi benar-benar dalam keadaan sibuk dan dan dijawab. Kedua, di sini sering sekali Ustaz, oh, kita itu misalnya lagi keluar, orang tuh mengucapkan salam ke kita karena kita memakai baju muslimah, tapi kita nggak tahu tuh orang muslim atau tidak. Jadi mereka seperti assalamualaikum sister brother, tapi kadang mereka itu kelihatan foto oh lah, bukan muslim, tapi sering sekali seperti ini, dia hanya mengucapkan karena kita muslim gitu. Apa jawaban kita? Dan padahal kita nggak tahu. Pak. Kita mau nanya, Kamu muslim Oh ya, betul. Hmm. Wajah Khairan. Baik, uh, pertanya pertanyaan yang bagus untuk yang pertama berkaitan dengan masalah uh, kita di telepon. Ya, ini kasus kita di telepon sementara kita dalam kondisi sibuk. Sebenarnya yang harus memperhatikan adalah yang menelpon. Ya, dia tidak boleh tersinggung tatkala tatkala dia menelpon, tidak kunjung diangkat. Seharusnya dialah yang berhusnudon. Dialah seharusnya yang berhustungkan bahwasanya temannya yang sedang ditelepon mungkin sedang sibuk mungkin ada kesibukan-kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan saat itu ya maka seharusnya yang menelpon inilah yang memahami kondisi yang ditelepon ya jadi adapun yang kita sebagai orang yang ditelepon maka sesuaikan dengan kondisi kita kalau seandainya kita bisa angkat maka kita angkat kalau seandainya tidak bisa maka tidak bi tidak kita angkat namun lebih baik lagi lebih baik lagi jika memang bisa sekian detik kita menunda pekerjaan kita kesibukan kita untuk mengangkat telepon hanya sekedar menyampaikan ahi, afan akhi afan Ukti, ana sedang sibuk mungkin di telepon beberapa menit lagi atau mungkin di telepon nanti jam siang jam istirahat siang cukup matikan itu akan membuat orang lebih tenang jika memang bisa dilakukan maka lebih baik dilakukan dilakukan demikian jika tidak maka cukup dibiarkan Cukup dibiarkan, sehingga mudah-mudahan orang yang menelepon akan faham kondisi e, kondisi kita saat itu tidak bisa mengangkat telepon atau tidak bisa e, tidak bisa menelpon. Jika beberapa saat e, beberapa waktu kemudian kita bisa menjawabnya, kita bisa SMS Mohon maaf saya tadi dengan dalam kondisi sibuk saya tidak bisa menjawabnya. Ya, jadi sebenarnya yang harus memahami di sini adalah orang yang menelpon. Sebagaimana tadi seseorang yang ingin bertamu. Bimbingan dari Nabi SAW, orang yang ingin bertamu, dia mengetuk, meminta izin sebanyak tiga kali, tatkala tidak dibuka-buka, maka dia pulang. Sebagai orang yang berada di rumah, maka sesuaikan dengan kondisi. Kalau seandainya dia mau menerima tamu, silahkan. Jika tidak, ya sudah. Ya, Mungkin dalam kondisi sedang istirahat, atau dalam kondisi ada pertemuan keluarga. Namun, lebih baik lagi jika dia jelaskan. Mohon maaf, saya tadi tidak bisa membuka pintu karena kondisi demikian dan demikian. Mohon dimengerti jadi wallahu taala Dan satu tambahan, tatkala menelpon yang seharusnya mengucapkan salam yang pertama kali siapa? Yang menelpon. Nah, ini mungkin kebiasaan yang seharusnya dibiasakan lah kita katakan demikian. Karena kan yang menelpon itu ibarat yang mengetuk pintu. Jadi, yang nelponlah yang mengucapkan salam. Namun, terkadang orang-orang kita-kita nih mungkin terbiasa salam. Akhirnya, yang mengangkat telponlah yang mengucapkan salam. Nah, namun, seharusnya, kalau sesuai dengan posisinya, posisinya adalah yang menelponlah yang mengucapkan salam. Yang mengangkat telpon adalah halo, baru yang mengucap yang menelpon. Assalamualaikum, baik itu. Kemudian, yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan ini berkaitan dengan salam kepada orang-orang kafir. Yang pertama, kaum muslimin eh, yang muslimat Allah subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tidak boleh mengawali mengucapkan salam. Nabi saw. bersabda, tabdau al yahud wa la nasara bisalam. Janganlah kalian mau mulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan nasrani, ya, atau orang-orang kafir yang lainnya. Jadi tidak boleh mengucap, mengawali salam dalam mengucapkan salam kepada orang-orang yang bukan beragama, beragama Islam. Ini yang pertama. Nah, tatkala ada orang yang mengucapkan salam, tatkala ada orang-orang kafir, orang-orang non Muslim yang mengucapkan salam, ya, walaupun dengan ucapan salam yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita hanya diperbolehkan menjawab dengan batasan waalaikum, ya, waalaikum, dan atas kalian. Tidak bisa kita wa'alaikumussalam. Tapi cukup dengan wa'alaikum. Dan ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tatkala ada yang mengucapkan salam, ya apalagi ucapan salam ini saya rasa mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibiasakan. Bahkan bagi orang-orang non-Muslim sekalipun, akhirnya dalam bentuk penghormatan mereka kepada kita, mereka mengucapkan salam tersebut. Maka kita jawab ini dan dan ini salah satu bentuk penghormatan kita maka kita jawab salam tersebut namun batasan menjawab salam kepada orang kafir adalah wa'alaikum yang batasannya adalah wa'ala wa'alaikum kemudian yang ketiga kalau seandainya ini mungkin e, seringkali dialami kaum muslimin sedang berkumpul atau duduk-duduk dengan non muslim misalkan di sebuah kantor yang mana di dalam kantor tersebut campur eh, antara pegawai muslim dan pegawai non muslim sedangkan mereka sedang berdiskusi diskusi misalnya kita lewat kita ingin mengucapkan salam apakah boleh maka jawabannya boleh ya sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah masjid yang di dalamnya tercampur antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada mereka yang mana salam tersebut diniatkan dan ditujukan kepada kaum muslimin ya kepada kaum muslimin baik bagaimana dengan kasus yang disampaikan tadi yang mengucapkan salam ini kita tidak tahu maka kita hukumi secara zahir zahirnya muslim apakah tidak kalau zahirnya muslim maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maka jika tidak maka cukup dengan mengucapkan waalaikum apalagi eh, tempat lingkungan yang se sekarang ditinggali ada lingkungan yang mayoritas bukan bukan orang orang Islam. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Silakan yang lainnya jika ada yang ingin ditanyakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, berarti boleh ya Ustaz uh, kita uh, mengucapkan salam dengan lawan jenis. Terus uh, bolehkah mengucapkan uh, mengucapkan apa menjawab salam di WA itu dengan apa gambar sama apa itu Emoji atau stiker gitu loh, ya yeah. kan? terus bolehkah menulis uh, menulis salam di WA atau pokoknya uh, message message gitu, anu dengan cuma tulisan salam bukan assalamualaikum tapi cuma salam gitu apa kita itu perlu menjawab dengan waalaikumsalam atau cuma dibiarkan saja Baik. Karena, sering orang pada cuma tulis salam terus baru uh, message Baik. Baik. Baik yang pertama. E, mengucapkan salam kepada lawan jenis hukumnya boleh selama tidak menimbulkan fitnah misalkan misalnya e, kepada tetangga kita yang mana mungkin seaman dan ini yang 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 menjadi patokan utama adalah aman dari fitnah Oke, boleh kita mengucapkan salam? Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Bu, apalagi dia mu mu mungkin tetangga dekat? Maka boleh. Namun, kalau seandainya dikhawatirkan timbul fitnah, ya, timbul fitnah, jangankan mengucapkan salam, memandang saja, memperlihatkan senyuman kepada lawan jenis, dan itu dikhawatirkan timbul fitnah yang mana setan-setan bisa masuk, menggoda, yang akhirnya timbul perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, maka lebih baik dihindari. Maka disinilah fungsinya hudul basor, ya menundukkan pandangan. Namun kalau seandainya aman dari fitnah, maka silahkan assalamualaikum, ya warahmatullah dan lebih baik lagi dengan ucapan yang salam yang lengkap. Kemudian yang kedua tentang menjawab salam menggunakan emoji tadi ya hukumnya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, ya karena itu sebagai perwakilan apa yang kita sampaikan. Ya, ya tinggal kita ada sebagian orang karena malas ya, karena malas tinggal dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh namun menggunakan gambar atau emoji. Pada dasarnya sama dengan tulisan. Tapi kalau saya pribadi lebih condong ditulis saja. Ditulis saja. Dan ada kaidah yang berbunyi, Ibu sekalian, al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang kita dapatkan. Tatkala kita ingin menjalankan sebuah keibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tingkat kesulitannya lebih sulit dibandingkan yang lainnya, maka pahalanya pun semakin berat, semakin tinggi, semakin besar. Contoh, kita pergi ke masjid. Seseorang yang pergi ke masjid dengan jarak yang sangat dekat, dengan seseorang yang cukup jauh sampai memakan waktu 10-15 menit, dengan seseorang yang tinggal sekalangkah dua langkah, pahalanya berbeda tatkala mereka sama-sama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pahala yang rumahnya lebih jauh maka pahalanya lebih lebih besar. Nah, itu maksud saya. Jadi, mungkin kalau kita menulis ya, assalamualaikum ada waktu yang kita butuhkan, ada tenaga yang kita keluarkan. Mudah-mudahan sekecil itu ya, kita bisa mendapatkan pahala yang lebih. Itu yang saya maksud. Maka saya pribadi lebih suka kalau ada yang menulis SMS atau mengucapkan salam dengan emoji, saya tetap jawab saya tetap berusaha untuk menjawab e, menggunakan tulisan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tidak akan memak memakan waktu yang lama dan juga e, ada sisi usaha yang kita kerahkan yang bisa bisa yang bisa meningkatkan atau meninggikan pahala kita tatkala kita menjalankan sunnah yaitu menyebarkan menyebarkan salam atau menjawab salam. Allah alam sa al. Kemudian yang ketiga tadi kalau ada yang cuma salam. Salam, ya tentunya ini yang dimaksud. Apa salam ini? Kalau secara bahasanya kan adalah sapaan. Salamnya orang Islam seperti apa? Salamnya orang non-Muslim seperti apa? Maka, salam ini yang dimaksudkan. Apa ucapan salam yang tepat dalam Islam adalah "Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh". Yang itu kita diwajibkan untuk membalasnya. Tapi, kalau ucapan salam, namanya salam ini kan uh, memiliki makna yang tidak diketahui maksudnya apa. Apakah ini ucapan salam yang bagaimana? Ya, maka yang kita jawab adalah tatkala yang tatkala seseorang mengucapkan salam sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau yang lebih lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam isab. Baik, silahkan yang lainnya jika ditanyakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Ini, ini uh, masalah adab, Ustaz. Ya. Uh, kami sekarang di sini kan pengajian ini diadakan di suatu uh, sebagian dari masjid. Lalu ketika kita datang ke masjid ini, saya minta tolong dengan Ustaz untuk menasihati saya pribadi atau kami semua di sini. Kawan-kawan itu lalu sholat Atahiyadu masjid atau mungkin buas kalian. Iya. Yeah. Sedangkan di antara kami saya mungkin pernah itu masih berbicara dengan suara yang kagak bagaimana begitu sehingga kawan yang sedang sholat tadi saya percaya dia tidak terlalu tisu atau dia sedang dia berdoa mungkin dia tidak akan bisa terfokus Tolong kami dinasihatkan. Musta. Baik. Wa jazakallahu khairan. khairan baik. Uh... Di dalam Islam, ya, Ibu-ibu e, sekalian, dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat dilarang, sangat dilarang untuk mengganggu orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gangguan tersebut berasal dari misalnya bacaan Al-Qur'an kita. Ya, bacaan Al-Qur'an kita. Sangat di, kita sangat dilarang untuk mengganggu orang lain yang mengusik kehidupan orang lain, ketenangan orang lain. Walaupun itu misalnya dengan bacaan Al-Qur'an kita. Sebagai contoh, tetangga kita di sebelah kita sedang membaca Al-Qur'an dengan suara yang begitu nyaring yang membuat tetangga kita terganggu dengan bacaan Al-Qur'an kita. Mungkin dia sedang istirahat, mungkin dia sedang tidur, ya. Mungkin ada anak kecil yang sedang ditenangkan, ya, yang membutuhkan ketenangan, maka kita dilarang untuk mengganggu orang-orang yang ada di sekitar sekitar kita. Ini berkaitan dengan kehidupan mereka. Bagaimana dengan ibadah? Bagaimana dengan ibadah? Baik ibadah sunnah atau ibadah wajib. Yang mana seharusnya kita memperhatikan. Jangan sampai tingkah laku kita atau mungkin ibadah kita ini sampai mengganggu orang lain. Misalnya ada orang yang sedang sholat di samping kita sedangkan kita sedang membaca Al-Quran. Maka hendaknya lirihkan suara bacaan Al-Quran kita agar orang yang sedang sholat tidak terganggu. Ini bacaan Al-Quran. Ini kita sedang membaca Al-Quran. Itu pun kita diperintahkan, dianjurkan untuk tetap menjaga kehusuan orang yang sedang sholat. Jangan sampai terganggu. Ya. Apalagi tatkala itu obrolan. Nah, ini. Yang mana dosa yang kita dapatkan tidak akan terasa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai membuat orang ketika orang Allah Allahu Akbar. Dia sedang menghadap Allah Jalla wa Ala. Dia sedang berzikir, berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang ingin dipanjatkan yang disampaikan kepada Allah Jalla wa Ala di dalam salatnya, dalam doanya. Maka dari itu jangan sampai kita mengganggu, ya, mengganggu. Jang, de, mengganggu orang lain seperti itu. Bahkan disebutkan pula dalam sebuah atsar bahwa tidak ada jihad. Tidak ada jihad bagi orang yang mengganggu dan merusak lingkungan. Misalkan nih ada perang. Dalam perjalanan perang tersebut dia mengganggu orang lain, merusak pohon-pohon dan merusak ini. Ini tidak ada jihad baginya. Maksudnya apa di sini? Maksud faedah dari sini apa? Jangan sampai kita merusak dan mengusik kenyamanan dan ketentraman orang-orang lain. Padahal dalam rangka ibadah Padahal dalam rangka ibadah. Karena penting sekali menjaga kehormatan-kehormatan kehormatan orang lain. Makanya uh, dalam pesan ya Nabi saw uh, dari beliau mengatakan bahwasanya malaikat Jibril saw masih di biljar mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga ini hak-hak tetangga seakan-akan karena pentingnya perkara ini karena huseywar itu seakan-akan tetangga itu juga dapat jatah warisan kembali lagi faidahnya apa ini penting sekali. Jangan sampai kita mengganggu orang lain, apalagi kita mengganggu mereka sedang beribadah. Mengganggu dengan ibadah kita saja, jangan. Apalagi mengganggu mereka yang sedang beribadah, ya. maka kita harus memperhatikan uh, satu dengan yang lainnya. Boleh mengobrol, misalnya, boleh mengobrol. Misalkan ada yang sudah sempat datang duluan. Tapi kita perhatikan kalau seandainya ada di sekeliling kita orang yang sedang melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau mungkin juga sekalian sholat duha, maka pada saat itu kita lirihkan suara kita jangan sampai membuat ia terganggu. Sebagaimana kita pun tatkala kita beribadah, kita ingin khusyuk, kita pun tidak ingin terganggu begitu pula lah orang lain. Ya, apalagi ini bukan hanya sekedar masalah sosial saja membuat ganggu tapi berkaitan dengan dosa tatkala kita mengganggu orang lain dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawam. Baik. Ada yang lain, yeah. Direkti, bagaimana jawaban sawam kepada orang yang jelas kita tahu orang itu Syiah? Kedua, ada um, seseorang bertanya tentang anak laki-laki ini Ustaz mau menikah dengan perempuan ini yang bapaknya uh, Syiah, ibunya Sunni, tapi anak perempuan ini bilang saya tidak mengikuti bapak saya saya mengikuti ibu saya nah gimana orang tua ini terhadap anaknya tetap saja anak laki-laki ini mau menikahinya ustadz bagaimana dengan hal ini ustadz dan <tik> semuanya Baik, pertanyaan pertama berkaitan dengan uh, Rafidah yang mana mereka memiliki keyakinan bahwasanya banyak di antara para sahabat yang keluar dari Islam bahkan justru mereka tatkala menyebutkan salah seorang nama sahabat misalkan Umar bin Khattab yang kalau kita mengucapkannya apa radhiyallahu anhu mereka tidak la'anahullah maka para ulama sepakat ini bukan lagi dari bagian daripada Islam maka dari itu bagaimana ucapan salam mereka kita hukumi secara zahirnya saja kita hukumi secara zahir walaupun secara zatnya seharta hakikatnya apa yang mereka lakukan ini bukan apa yang mereka lakukan ini adalah, adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan seorang kepada mengeluarkan seseorang dari Islam maka dari itu lebih baik kita hindari. Kemudian yang kedua berkaitan dengan e, masalah mencari pasangan, mencari pasangan hidup yang mana di tengah-tengah keluarganya ada yang memiliki aliran yang menyimpang, ya maka saya saran saya pribadi kembalikan kepada kondisi laki-laki, kepada kondisi laki-laki yang ingin menikahi wanita tersebut yang memiliki orang tua yang memiliki keyakinan yang menyimpang seperti Rafidhah, Syiah Rafillah. Kalau seandainya dia memiliki keyakinan yang kuat, dia ingin menyelamatkan anak tersebut maka bismillah, mudah-mudahan Allah memudahkan. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan dengan niatan dia ingin menyelamatkan akidahnya. Dia ingin menyelamatkan keyakinannya agar tidak terseret dan terbawa kepada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jika dia merasa mampu dia, jika dia merasa atau memandang dia mampu memberikan pendidikan tersebut dan ingin menyelamatkan wanita-wanita tersebut dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Namun jika tidak, makanya saya katakan tadi kembalikan kepada kemampuan. Karena pernikahan itu bukan hanya hubungan antara suami dan istri saja, namun hubungan antara dua keluarga besar. Hubungan Anda kepada mertua, mertua kepada sang menantu ini adalah yang tidak bisa terpisahkan dari hubungan rumah tangga. Ya rumah tangga. Kalau seandainya justru kita yang khawatir terbawa maka lebih baik jangan letakkan diri kita kepada jurang kebinasaan. Ya jurang. Berkaca kepada kemampuan kita, berkaca kepada kemampuan dan jangan dibutakan dengan cinta. Maka ada sebuah eh, nasihat yang mungkin pernah saya sampaikan. Kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Jangan menikah hanya dengan faktor. Cinta yang buta, hati-hati. Orang-orang yang menikahnya, pernikahannya terjadi berlanjut disebabkan karena sudah kadung cinta buta. Ini bisa menyebabkan ia buta dari segala macam yang bisa membahayakan agamanya, akhlaknya enggak, akhlaknya kurang baik tidak dia pedulikan, agamanya kurang baik tidak pedulikan, keluarganya kurang baik tidak dia pedulikan. Kenapa? Sudah cinta ustadz, kan nanti bisa berubah ustadz. Sudah Kadung cinta ini bisa membahayakan agamanya. Maka dari dan terkadang orang yang sudah sudah kadung cinta dia tidak lagi berpikiran sehat, berpikir dengan akal yang sehat. Nanti bagaimana keluarganya, orang tuanya bagaimana berhubungan dengan besannya. Tidak lagi mampu, yang penting seakan-akan dia yang penting saya ketemu, entah dia menyakiti perasaan orang tuanya, ayahnya itu nggak peduli. Ini bahayanya menikah disebabkan karena faktor cinta buta yang akhirnya membutakan ia dari hal-hal yang bermaslahat baginya. Nah, maka dari itu dalam masalah ini juga sama. Jangan hanya berpatokan kepada cinta saya sudah kadung cinta tapi perhatikan betul-betul, pikirkan betul-betul dengan matang. Ingat pernikahan itu bukan hanya hubungan suami dan istri saja, namun hubungan dua keluarga besar, orang tua dengan mertua. Kemudian hubungan Anda sebagaimana itu dengan mertua kalau seandainya Anda bisa dalam rangka menyelamatkan akidah seorang wanita tersebut, maka bismillah, semoga Allah memberikan kemudahan. Namun jika tatkala ragu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah fattaqullaha mastata sesuai dengan kemampuan kemampuan yang dimiliki wallahu taala alam bisawab. Ya. Bisa, thank you. Ya, silakan. Uh, adanya hukum tidak boleh berdagang di area mesin. Apakah di luar itu yang masih sudah tidak boleh digunakan? Hah? Oh, iya iya. Area mana yang boleh? Oh iya. Ya. Tadi sekarang Ustaz ada di belakang masjid. Uh, ada bangunan lain gitu, tapi kita bukan dalam masjid gitu, Baik. Ya, eh baik ini biasanya nih kebiasaan ibu-ibu ya kalau kajian biasanya sambil ada sesuatu yang mungkin bisa dijual seringkali terjadi demikian. Maka dari itu ini penting sekali untuk disampaikan berkaitan dengan area yang mana kita diperbolehkan untuk berjual beli, yang mana itu lingkungan yang sekitar masjid. Baik, para ulama telah menjelaskan masalah ini batasan-batasan masjid itu seperti apa? Yang pertama, jika seandainya, jika seandainya masjid itu memiliki pagar, pagar ya, maka pagar itu apa yang ada di dalam pagar itulah bagian daripada masjid. Ya misalkan masjid ini memiliki pagar, ya, maka apa yang ada di dalam pagar itulah bagian daripada masjid. Atau yang kedua, sesuatu yang memiliki batasan. Misalnya jalan, tidak ada pagar. Tapi di situ ada jalan, maka jalan itulah yang membedakan, yang membatasi antara lingkungan masjid dengan lingkungan di luar, di luar masjid. Nah, maka tinggal kita lihat posisi sekarang itu apakah masih dalam lingkup masjid ataukah tidak. Masih dalam lingkup masjid. Patokan utamanya adalah adanya batasan, baik batasan tersebut adalah pagar, baik batasan tersebut adalah jalan yang digunakan oleh orang e, lalu-lalang atau batasan-batasan yang lainnya yang mana kita sadar bahwasanya ini sudah di luar daripada area masjid. Yang mana batasan tersebut bisa ber, bermacam-macam sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Kalau seandainya di luar itu, maka silahkan melakukan perdagangan, lakukan jual beli. Namun kalau seandainya kita sadar masih berada di luar di lingkup masjid, maka lebih baik kita tidak melakukan transaksi transaksi jual jual beli. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Ya. Uh, ini di belakangnya masjid terpisah gitu, oh, oh, enggak, itu eh, terpisah, itu. kita di belakangnya ada bangunan lama gitu, Baik. Memang... Di sini tempat ini Ustaz, tidak dipakai sholat lagi dulu sewaktu masjid itu belum selesai dibangun, iya ini dipakai sholat pakai sholat jumat saja. waktu ada sholat jumat saja ya ustadz. setelah masjid itu jadi sudah di tempat ini sudah tidak pakai rapi, yang perperannya ustadz. kemudian terpisah dengan masjid. baik. Yang seperti yang saya katakan tadi ibu, yang penting ada pemisah, yang penting ada pemisah yang itu sudah memisahkan antara bangunan utama masjid yang digunakan untuk sholat dengan bangunan lain. Kalau memang sudah ada pemisah tersebut, maka silahkan dilakukan transaksi-transaksi jual beli yang mana itu diperbolehkan. Patokannya itu jadi, kalau seandainya ini masih dalam lingkungan masjid dan memang disepakati masih ini kan lingkungan masjid, ya maka jangan. Tapi kalau seandainya walaupun ini misalkan tadi dikatakan, "Oh, ada pagar besar, ustadz, ada pagar besar", tapi sudah dikatakan ini ada pembatas yang membedakan antara mana lingkungan sholat dan mana lingkungan selain digunakan untuk sholat, yang menunjukkan ini ada, ada bat, adalah batasan yang membedakan mana tempat sholat mana tidak. Maka tempat tersebut boleh digunakan untuk uh, untuk melakukan transaksi jual beli. Kalau se sefaham saya seperti yang disampaikan Allah Taala mungkin itu bukan bagian daripada masjid. Kalau memang bangunannya terpisah bu ya, kalau memang bangunannya terpisah dan ada pembatas. Ya, ada pembatas antara masjid dengan tempat tersebut. Maka tidak masalah insya Allah. Tapi ya, insya Allah tidak masalah. Kalau di pangkiran, itu masih apa-apa. Ada masjid lain ini di Itu apa-apa. kalau seandainya tadi sudah terpisah dari bangunan utama masjid. Jadi gini. Patokannya adalah eh, uh, itu digunakan untuk sholat yang itu merupakan bagian daripada masjid maka di saat itu tidak boleh diguna, digunakan untuk melakukan transaksi jual beli namun kalau seandainya sudah di luar daripada lingkungan masjid yang mana digunakan untuk sholat maka dipersilahkan untuk melakukan transaksi transaksi jual beli Wallahualam. Ya. ya. silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya minta tolong diperjelas lagi. Jadi yang uh, Ustaz uh, sampaikan tadi yang masih di dalam uh, pagar, di dalam pagar di lingkungan ya, maksudnya pembatasnya adalah pagar, Ustaz. Iya. Jadi di, di dalam di dalam area kami di sini dulu tempat kami mengaji ini adalah tempat sholat Jumat. Ada mimbarnya lalu dibangun masjid yang besar, tapi ber di dalam satu lingkungan, satu lingkungan Ustaz, pasti di dalam satu pagar, satu halaman, satu lingkungan dalam satu pagar. Ya. Tapi antara gedung yang lama ini dengan gedung dengan masjid itu terpisah. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Tadi apakah sudah di masih digunakan untuk sholat ataukah tidak? Kalau masih digunakan untuk sholat, maka dia bagian daripada itu. Namun, jika tidak, maka tidak tidak lagi dikatakan sebagai lingkungan masjid. Jadi, kalau memang sudah ada bangunan yang baru, ya sudah ada bangunan yang baru, kemudian adanya pembatas antara masjid dengan bangunan tersebut, ya walaupun ada pagar besar, ya, yang mungkin tadi yang Ibu agak rancu tadi ada pagar besar. Jadi, walaupun dia berada di dalam pagar besar. Akan tapi dia sudah terpisah dari bangunan masjid utama yang digunakan untuk sholat, maka tidak lagi dikatakan sebagai lingkungan masjid sehingga diperbolehkan untuk melakukan melakukan jual beli seperti itu. Wajah sakilahu khairan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masalah di um, tempat uh, kami itu um, uh, statusnya seperti bukan uh, masjid itu diadukan sholat juga gitu tapi community buildingnya uh, itu community uh, dia satu satu juga um, uh, tapi ada combo tapi bangunnya satu ya satu apa uh, Uh, di situ kami selalu berjualan setiap hari Jumat untuk cari dana di Ustaz Jumat ya, dan hari Sabtu. Karena yeah. uh, pengelolaannya ya sih juga gitu ya. Tapi uh, ya cuma apa boleh untuk menolong dalam situasi uh, fundraising itu. Nah itu gimana itu Ustaz uh, hukumnya? Baik. Uh, Muhammad, Sama seperti tadi Bu Jadi misalkan saya berikan gambaran seperti ini Misalkan ada bangunan bangunan e, masjid, bangunan masjid, mungkin dia masih berada di bawah satu atap, masih berada di bawah satu satu atap, tapi fungsi-fungsi daripada bangunan itu tidak lagi digunakan untuk masjid, fungsi bangunan yang ada ruangan yang ada di situ tidak lagi digunakan untuk bagian daripada masjid, ya, namun digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain, karena e, masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu berbeda pada berbeda dari ruangan yang dimaksud maka ruangan yang di dibedakan daripada lingkup masjid tadi maka silahkan dilakukan transaksi 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 jual beli yang penting intinya di sini adalah pemisah adanya pemisah bukan da bukan lagi bagian daripada lingkup, lingkup masjid bukan lagi bagian daripada lingkup lingkup masjid ya berbeda hal kalau seandainya bagian tersebut masih dikategorikan digunakan digunakan untuk sholat dan semisalnya maka tidak boleh dilakukan transaksi jual beli Ber nah, kalau seandainya sudah dipisah ya sudah dipisah dengan pemisah pemisah tertentu dindingkah misalnya atau pemisah yang lainnya atau misalkan ada jalan atau semisalnya maka dia sudah digolongkan atau dikategorikan di luar daripada bangunan masjid, sehingga diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli. Seperti itu, jadi eh, mungkin saya ulangi kembali: patokan utamanya, dia sudah terpisah dari bangunan utama masjid. Ya, sudah terpisah dari bangunan utama masjid. Misalkan, ada misalkan masih dalam satu atap, terdiri dari beberapa tingkat. Terdiri sudah ada beberapa tingkat. Tingkat yang kedua dijadikan sebagai lingkungan masjid. Dalam arti disitulah sholat, disitulah uh, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang berada di dalam masjid. Dan semisalnya, namun di bagian bawah di beberapa ruangan-ruangan itu digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain. Maka dia tidak lagi dikategorikan sebagai lingkungan masjid. Kenapa? Kenapa? Karena fungsinya sudah berbeda. Fungsi yang digunakan untuk lingkungan masjid adalah di bagian-bagian yang kedua. Allah alam biswa. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, Wajazakallah khairan. Nam, silakan. Ya. terus kita ya. akan duduk uh, tapi kita uh, terlupa gitu. Terus kita duduk tawaruk, dalam situasi duduk tawar itu terus kita ingat apa uh, uh, istirahat, terus kita membenarkan duduk istirahat itu, uh, Ustaz. Apakah diperbolehkan setelah duduknya sudah sempurna, kita terus membetulkan duduk istirahat itu, uh, Ustaz? Mohon masukkan uh, masukannya Jazakallah. Wa Jazakallah. Jadi gambarannya uh, sholat empat rokaat ya, misalkan zuhur, asar seperti itu. Kemudian di rokaat terakhir, yang seharusnya duduk tawaruk, justru duduk ifteros seperti itu ya duduk apa nyupaya saatnya duduk ifterah duduk ifterah bisa tahiyat awal ya melakukan tahyat awal terus adalah duduk Tahiyat akhir gitu ah iya terus yang bertulukkan membenangkan situasi duduk itu apa tadi kepolisian baik ya jawabannya boleh jawaban boleh ketika seandainya yang seharusnya duduk ifteros karena masih dalam tahiyat awal namun mungkin namanya manusia terkadang bisa lupa atau dalam kondisi e, ada hal lain yang pada akhirnya dia tidak sadar sedang duduk tawaruk maka silahkan langsung diganti dan dirubah ya silahkan langsung diganti dan dirubah menjadi duduk duduk istirahat dan itu tidak dipermasalahkan Allah alamissal Wajah oh, jazakallah heran, baik. Alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat semuanya, dan tentunya kebenaran itu datangnya dari Allah. Jendela ala dan rasulnya, shallallahu wasallam, jika terdapat kekeliruan kesalahan maka tentunya datang dari saya pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki Allah dan Rasulnya berlepas diri dari hal tersebut kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta wa atubilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh